Alhamdulillah kita dapat keluarkan kita punya nasi biryani Johor. Yeah. Kita dapat permintaan banyak sangat request untuk kita punya tu. Jadi hari ni kita keluarkan balik kita punya nasi biryani Johor. Ya, kalau anda lihat di dalam kita punya produk ni dah tersedia. Kalau anda lihat di sini ya, maknanya ni adalah pack yang kita dah sediakan dengan beras sekali. Bahan-bahan dia dah kita dah sediakan macam dalam ni. So, kita datang dengan 3 pack yang berbeza. Yang ni adalah beras termasuk dengan rempah-rempah untuk memasak nasi biryani. Satu lagi, kita bagi 2 jenis lauk untuk anda masak dalam kita punya resepi nasi kita ni. Beli produk kita, kita dah ada instruction dah. Kita dah ada cara untuk anda nak memasak kita punya masakan dengan mudah dan dengan segera. Semua dah tersedia di dalam. Ya. Kalau anda lihat, ini adalah untuk dia punya rempah biryani. Dan ini memang cukup untuk 1 ekor ayam. Ya. Ataupun you boleh gunakan untuk hampir 1 kilo daging. Yang ini adalah untuk dalca. Yang ini dalca, kalau anda tengok ada kacang dal di situ, maknanya ini adalah sesuai untuk dalca. Tapi yang ini anda perlu sedikit tambahan bila anda buat dalca, anda perlukan sayur-sayuran. Untuk pengetahuan anda juga, dalam konsep kita ni anda tak perlu nak kata masuk garam, gula dan sebagainya. Kalau yang mana perlukan gula, kita dah sediakan. Nasinya beginilah. Kita dah datangkan dengan beras. Beras dia adalah 750 gram untuk 8 hingga 10 orang makan. Kita gunakan beras biryani. Ya, beras biryani. Okey, ha, kalau ada daun bawang ni kan, you hias dekat atas ni. Cantik. Oli, oli, oli collection. Oli collection.